Oke teman-teman ya, pada video kali ini nih ya, saya lagi memperbaiki sebuah ampli ya. Di sini digunakan untuk masjid. Oke ya, seperti ini ya, tapi dia menggunakan power biasa, yaitu power dari Sanken. Jadi bukan power tua asli ya. Di sini dia menggunakan Sanken 400 watt ya. Kerusakan awal suaranya tidak keluar, atau suaranya cacat ya, intinya tidak jelas atau tidak maksimal ya. Jadi kerusakannya setelah saya cek untuk kerusakan seperti ini, rusaknya yaitu pada bagian ini ya, resistor kabur. Oke, kenapa saya tidak merekamnya dari awal, karena tadi banyak orang ya di sini, jadi saya tidak merekamnya dari awal ya. Ini hanya untuk menjelaskan ya, intinya untuk suara yang keluar itu tidak normal atau kecil dan juga agak sember seperti itu ya. Jadi kerusakannya positif, yaitu ini ya, resistor kabur 5 watt 0,5 R atau ohm ya, seperti itu ya. Terus ini tertulis seperti itu. Jadi kebetulan untuk resistor ini saya belum punya, dan nanti akan saya belikan dulu atau nyuruh tamir masjid untuk membelinya. Oke, seperti itu ya, ini sebenarnya murah sekali sih. Setelah saya cek semua komponen, transistor dan sebagainya, ternyata semua masih dalam kondisi baik. Jadi bisa dipastikan untuk kerusakannya hanya resistor kabur ini ya. Sebelum diperbaiki ini ya, sempat katanya pernah apa namanya itu toanya ya, spoolnya jebol. Mungkin yang menyebabkan ini mati juga karena spoolnya jebol, atau mungkin ini mati ya, biasanya seperti itu sih. Oke, akan saya carikan dulu untuk komponennya ya, jangan sampai terlewatkan. Seperti itu saja dulu untuk videonya ya. Nanti akan saya coba untuk membelikannya dulu, seperti itu. Saya tunggu dulu ya sebentar.